saya 3 orang, 2 hari jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Hari ini kita di tempat kediaman Bapak Sutarno, calon mitra pembenihan. Nah, ini kolamnya yang dibuat untuk tempat pembenihan ini menggunakan sistem cor, ya. Jadi cor menggunakan cetakan, ya. Cetakan kebetulan ini juga sudah proses membuat lantai dulu, Pak, ya. Proses lantai dibuat, ya. Kemudian nanti baru di atasnya ditumpangi, ya, dikasih cetakan. Nah, hasilnya seperti ini jadinya, mirsa. Ini hasil cetakan kolamnya. Tebalnya berapa, Pak, ini? Tebalnya 7 cm. Ya, dengan panjang 1x2, ya. 1x2 meter. Bersih dalam, ya. 1x2 dalam. Ya. Tingginya 60 cm. Ini cukup praktis, ya, kalau mungkin dari pemirsa teman-teman mau niru. Ya, dengan model cetak dengan campuran pasir 1:6. Tidak perlu lagi mengaji karena ini sudah dicetak dalam bentuk basah, ya. Dan ini seumur 3 hari, ya, Pak. 3 hari sudah bisa dibuka, ya, Pak. Tergantung perusahaan, Pak. Ya. Kalau 3 orang bisa 2 hari selesai. Oh, 3 hari. Orang, ya. Ya, 3 hari. Ini jadi kolamnya satu set ini berarti 4, ya, Pak. Satu set cetakan itu jadinya 4. 4. 4, ya. Kemudian di sini 4. Ini 4, ya. Dan ini kolam untuk induknya, ya, mirsa. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat kolam lebih praktis dan lebih mudah, lebih gampang, cepat lagi, kan, dan pasti rapi. Ya, demikian Suwandi melaporkan dari Rendah Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.